Ini nih. Ada ini. Makanan. Ada paket, beli paketnya di bawah. Gawat banget. Dari bawah. Itu kemarin kan pengen beli tas katanya. Enggak apa-apa. Beli tas apa ini segini? Hey, what's up guys, welcome back with me, Bobby Sunrider. Lama banget gue gak nge-vlog gitu ya, nge-vlog-vlog ceria bareng istri tercinta. Banyak yang request banget, gue, bang, sama istrinya dong, riding segala macam. Iya, gue mau, tapi belum pas cuacanya gitu guys. Nah, sekarang gue mau nge-prank. Mau nge-prank dia. Kita kasih lagi uang. Ada yang nonton gak? Prank gue ngasih uang dulu. Sekarang ini uangnya lebih banyak nih. Kita lihat ya, dari kemarin-kemarin dia pengen beli tas dan lain sebagainya gitu ya. Gak tahu bercanda atau beneran gitu. Sekarang gue coba kasih. Satu. Dua. Tiga. 250 ya. Kita coba kasih 250 juta. Bakal gimana? Dia lagi dandan. Mau ada acara sama temen-temennya. Lihat dulu. Jadi gak akan fokus ke gua nih, nah. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawatin dulu guys, mudah-mudahan kalian bisa dapat uang banyak seperti ini. Oke, okay? Semangat terus untuk kalian yang masih pada berusaha berproses dalam kehidupannya. Kalian juga bisa dapetin uang segitu, oke. Okay? Ini uang apa? Uang proyek. Tunggu dulu guys. Gua masukin dulu. Kita lihat ya, bakalan kayak gimana responnya. Barusan baru udah mandi, bentar mudah-mudahan udah pakai baju ya. Kalau belum pakai baju ini gimana ini? Ya, tiganya di sini ya. Udah pilih yang ini. Cerah banget sore hari ini. Ntar yang nunggu gua terabas dan lain sebagainya, motor-motoran juga. Nungguin cuaca, cuacanya agak kurang bagus ini guys. Jadi gue masih belum mulai, ini gak akan gue cut ya. Gak akan gue cut, bentar dulu. Oke. Yuh. Mari, ini harusnya senang banget sih. Aduh, ini rumah gue masih. Gue gak beresin dulu, pak. Beresin dulu. Aduh, helm gue masih di situ lagi. Hai guys. Jadi keluarnya. Selamat sore mama. Aduh, ini masih acak-acakan gini. Hei, nih. Ada yang ngasih ini nih. Apa sayang? Selagi apa lagi update apa sini? Nah, ya ampun ya nanti. Ini nih. Ada makanan. Ini. Ada paket, beli paketnya di bawah. Gawat banget. Iya paket. Apa ini? Malatak banget nih. Ini habis berbuat kita baru selanjutnya. Oke, apa sih nge-vlog? Ya bikin-bikin video aja udah lama, sedikit-sedikit di satu. Apa nih? Ada yang ngasih oleh-oleh dari bawah. Itu kemarin kan pengen beli tas katanya. Sok, kalau emang iya mah pengen beli tas, sok sama papa kan fasilitasin. Jangan nongking-nongking di situ. Jangan nongking-nongking di situ dong. Apa ngeci, Pak? Hah? Bentar. Nih, keluarin aja. Aduh, nggak bilang-bilang lagi mau nge-vlog, Neng. Ya udah kan, papa lihat dulu, Neng mau keluar, kan udah mandi. Nggak apa-apa. Beli tas apa ini segini? Kemarin pengen beli tas, katanya. 30 juta, ih. Hah? Ya udah, kan sok. Aman kan? Apa? Ini udah baru. Eh, mana nih handphonenya? Nih, ini handphonenya udah baru. Tuh. Wih, bling-bling. Baru nih, case-nya. Apa ih? Apa? Ini kan cuma minta 30. Ya udah, jadi mau diambilnya 30 aja gitu, secara bijak gitu, gimana? Hah? Ini juga atas dasar apa ini? Aku seumur hidup baru nih dikasih sama kamu 250. Ini berapa sih? 250 ya? Iya, segini 100. 100 kan? Ini 150 kan? Segini kan? Yeay! Happy birthday!
ulang tahun gak sih? Ayo, prank aja terus. Ya udah ini bismillahirrahmanirrahim. Shalawatin dulu kan biar punya uang segini gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini prank, Pak. Hah? Ini prank. Enggak, prank cuman ini uang orang aku ambil lagi. enggak, ini buat mama ini. 100. Buat apa dulu harus kalau ngasih itu harus jelas ini uangnya juga dari mana? Aku habis ngambil dari tetangga sebelah yang baru dapat profit. Enggak, ini uang buat kehidupan lah. Bulanan. Bukan uang bulanan. Buat, Neng. Buat kehidupan aja, buat Neng aja, Neng kan pengen beli tas dan lain sebagainya. Ini buat kehidupan siapa? Aku dan kamu atau aku aja? Ya terserah, itu gini deh kan. Kan katanya pengen beli tas, sok papa fasilitas ini. Ya kan aku minta 30 juta pegang. Doang buat beli tas, ngapain ya, segini? Ya udah sisanya manage aja gitu, sok terserah lah gimana bijaknya seorang istri. Apakah bakal dibeliin tas semua ataupun beliin yang lain? Coba kalau punya uang segini mau dipakai apa coba? Beneran, sok. Enggak Beneran. Aku seumur aku nikah sama kamu enggak pernah paling 100 juta waktu itu juga 100 juta buat interior aku belinya. Kamu meremehkan Obisan Rider. Enggak. Cuma kasih Neng jatah bulanan doang buat jajan Neng aja. Ini mah bukan buat jajan, buat shopping namanya. Oh, beda ya. Ya udah, terus kenapa? Kalau emang buat jajan sama buat shopping emang beda. Enggak. Apa maksudnya jadi ngelola keuangan sekarang rumah tangga kita sama aku? Enggak, ini simpen aja, berangkat kita butuh apa? Kasih tau dulu dong. Hah? Guys, kan aku kan sama Bobby masalah keuangan kan memang dipegang Bobby. Bobby yang bayar listrik, wifi. Bayar listrik, wifi tetap sama A, udah gitu aja sama A. Oke. Pengeluaran operasional sama Bobby Stand Rider. Mama kita Bobby Stand Rider. Terus Neng bayar apa, Pak? Iya, udah. Ini uang apa sih? Masa kayak papa tuh ngasih kan kalau orang ngasih kan ada alasannya ya guys ya. Uang ngasih buat apa? Ah, yang kemarin aja prank gak dibalikin lagi uangnya terus. Ya kan Neng beliin itu interior. Ya udah makanya ini mungkin bisa tes juga gitu ya, ketika dikasih kan dia nggak langsung seneng gitu ya Ted, ya mungkin langsung mikir oh ini tes mungkin. Nah kalau emang ini dikasih bener dan uang real dipegang Neng, ini mau dipakai buat apa nih, mau tanya ini, dan apakah omongannya bisa dipegang? 30 juta tas. Jadi beli tasnya 30 juta tas. Tapi cuma 30 juta gitu ya. Satu aja apa boleh dua? Kalau dua 50 juta ini buat tas aja. Ya enggak, kita dengerin. Jadi satu dulu aja. Kan gini, Pak. Kan guys, aku kemarin kan meminta, aku kan pengen beli tas, ada tuh 32 juta. Enggak sih, pengen banget. Enggak, Neng tadinya enggak mau minta ke papa. Ya, aku tuh pas waktu kata aku ada uang di luar tuh 30, guys. Asik. 30 nanti kalau orang itu ngebaliin uangnya aku beliin tas. Neng tadi malam udah niat kayak gitu, Pak. Tapi kenapa sekarang papa ngasih semuanya? Ya terus mau dipakai apa aja ini? Nih, kenapa gua ngasih ini? Karena kemarin kita belanja segala macam gitu ya. Rekening gua dia pegang dan sebagainya. Oke lah. Tapi dia enggak belanja gitu. Ternyata dia emang cuma pengen pegang aja gitu. Ngetes gua juga mungkin, gua enggak tahu. Tapi dia enggak belanja, cuma jajan-jajan tipis. Dan ya udah, oh ya udahlah, ini bagus juga gitu. Nah, kita tes tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kemarin ngetes. Emang kemarin aku niat tapi jadi malas. Masih ingat enggak? Everything is test. Oh, yes. Ada yang ingat enggak subscribers gua sih? Ini gigi gua jadi kuning ini gara-gara lampunya kuning. Masih ingat everything is test? Iya. Nah, sok kalau misalkan ini dipegang sama Renata Putri, si istri terbaik sepanjang masa, saudara-saudara ini mau dipakai buat apa aja kira-kira nantinya? Pengennya, keinginannya gitu ya. Kalau misalkan bener nih, kita kan belum tahu nih ini bener apa enggak. Jangan kayak gitu dong, ini bener apa enggak. Ini pikir tuh harus jelas juga. Ayah, tanya dulu, ini kalau misalkan benar kan. Nah ini kan kita tergantung apa yang keluar. Enggak sih, semaunya aja, seikhlasnya kira-kira kebayangnya buat apa, pengennya apa sih? Yaudah, Neng beli tas aja yang 32 juta okay. Yaudah, minta dari papa 32 jutanya dari Neng aja. Nah, ini yang 100 juta buat kita tabungan haji dulu yuk. Hah? Daftar haji dulu yuk. Yakin? Iya. Nanti dia mau nangis sih. Emang udah siap? Daftar haji aja yuk. Tapi kita masih belum bener sih ya hidup. Enggak kan, itu nanti kemudiannya di proses. Oh enggak langsung ya? Butuh berapa enggak. Tahun nunggu ya? Enggak. Iya ya, kita udah kena kewajiban ya. Iya. Yakin? Mau? Enggak mau yakin? Mau. Apa nunggu dari mama yang maunya gitu, apa mama masih siap, ayo semangat. Soalnya mau sama Allah, kalau kita punya uang tapi kita gak berterhaji, setidaknya nanti umur kita kan gak tahu kapan diambilnya sama Allah ya Pak ya. Iya.
mau kita umur kita nyampe hari besok ataupun minggu depan juga, kalau misalkan kitanya udah daftar haji kan udah tuntas kewajibannya. Nih, kok jadi nangis? Jangan nangis. Ya udah, berarti ya udah. Berarti ini disimpan dulu buat tabungan itu ya. Daftar gitu. Aku aja yang daftar-daftarin. Ya udah. Emang bisa? Bisa. Berarti kalau bisa daftar haji 100 juta, ini katakanlah yang 50 buat tas, Neng. Neng 100-nya gitu. Neng ini mau Neng beliin emas aja, emas logam. Logam mulia. Nanti kalau harganya turun gimana? Enggak, Mas, enggak turun. Nanti turun kayak Bitcoin, nanti ada turun-turunnya kripto juga. Yaudah lah, yang 100 juta mah ini mah dana cadangan aja yang Neng taruh di tabungan. Tapi kalau misalkan Papa nanti perlu uang gimana? Ya udah tinggal ngomong aja. Oh, ngomong bisa gitu ya? Bisa. Bener. Emang Papa masih punya uang? Aku nih gak tahu guys, tabungan Bobby berapa, gak tahu. Kamu meremehkan Bobby Sun Rider. Emang gak tahu. Gak apa-apa, gak punya uang. Kan lo tahu sendiri, kan rekening apa cuman itu dan bisa dilihat. Dan segala akses, segala macam, akun segala macam kan ada. Iya, tapi aku gak pernah kepo. Iya, cuman kan kalau mau kepo juga sok aja. Karena kan emang bruk-brak semuanya terlihat. Ini udah, ini uang papa semua, tinggal receh-recehannya dikit-dikit lah. Buat bayar listrik segala macam adalah gitu. Ya Allah, kok bohong sih? Gak mungkin uang dikasih istri semua. Ya kok gitu sih? Minimal kalau misalkan Papa ngasih Neng 250 juta sekarang, Papa punya di tabungan tuh 500 juta atau 750 juta lah gitu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Iya gak guys? Enggak gini guys, kenapa aku pengen beli tas harga mahal itu yang aku pengen-pengenin ya aku pengen aja. Soalnya tuh lihat kalian, Bobby dari kemarin belanja terus, belanja helm. Sekali datang helm 3 datangnya. Kan aku kesel ya, kok dia belanja bukan helm murah lagi. Terus aku emang kalau dia ngoleksi helm banyak banget, hari aku gak boleh beli tas. Aku beli tas paling 5 juta. Hai papa. Ya udah aku mau aja tas itu yang 35 enggak apa-apa kan, tas juga buat investasi. Harganya naik terus. Iya. Kalau hilang gimana kalau sobek? Iya jangan dong. Ya sobek kan bisa dibenerin dikaput. Lagi. Kok dikaput sih, dijahit gitu, Pak. Oh, dijahit. Oh, emang ya? Pak, ini benar, Pak. Aku yang pegang. Aku nih paling gede dikasih sama Bobi tuh. Ya. Yeah. 25 guys, sebulannya paling gede tuh. Ya, tapi kalau misalkan lagi sehari-hari aku punya uang, dia ngasihnya cuma 10 juta. Enggak cuma nih kalau gitu. Ya kayak gitu tuh orang-orang, alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah. Tuh nanti dihujat loh. Enggak, maksudnya iya Neng bersyukur dikasih segitu. Ambil ya. Iya, alhamdulillah dong 10 juta buat jajan Neng doang gitu. Sekarang jadi dikasih 250. Bukannya mau pamer ya guys ya. Ya aku syok gitu loh. Tapi sok kok biasa aja ya, enggak hore, enggak gimana gitu. Udah gitu aja. Udah gitu dong. Udah. Ini masih syok gitu, Pak. Ini udah takut bohong, ya? Takut diambil lagi. Tapi udah happy diambil lagi. Gimana bohong? Tukang kayak gitu. Aneh gak suka deh. Apaan? Aku timpuk. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Ini ditimpuk oleh kepala. Udah dipikirin deh, Mama kan udah ada niat bagus ya tabungan haji, udah yang cepet simpen buat tabungan haji. Yang 150 Papa bawa lagi. Aku gitu sih, Pak. Jangan. Terus deh. Aku beli tasnya. Pak, ada 12.000 deh, lumayan banget. Nah, ya udah ambil aja semuanya Papa yang dapat haji. Enggak usah lilitin ke Neng duit. Ah, kalau enggak dikasih enggak mau. Udah. Nih, dari suami tercinta. Manage dengan baik ya. Rumah tangga ini nanti buat bekal anak-anak kita juga ya, kita kan juga banyak pengeluaran segala macam gitu ya. Nah, ini tabungan masa depan, tabungan akhirat juga. Papa banyak-banyak rezekinya ya ini. Enggak, bukan papa banyak-banyak rezekinya kita. Semoga papa lebih banyak rezekinya, rencana kita dilancarin. Bukan kita ya, rencana Neng berangkat ke Jima. Iya, ya kita tuh dilancarin doang. Kita dilancarin. Amin. Amin. Happy. Tidak apa-apa. Ya Allah, tolong masukkan suami aku masuk surga. Amin, ya Allah. Allah. Amin. Sudah yang paling bagus. Amin, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, suami aku sudah membahagiakan istrinya. Amin, ya Allah. Tolong masukkan dia surgamu, ya Allah. Udah gitu aja nih, banyak yang nanyain kapan riding lagi sama istri katanya. Gue pengen riding Bapak. Ayo. Oke, sana ngobrol-ngobrol. Ayo. Ya. Nanti ya kalau cuacanya bagus ya. Oke. Dah.
Oke guys, sudah videonya gitu aja ya. Alhamdulillah ini uangnya kita ambil lagi. See you in the next video. Bye bye.